Perda tentang pembentukan Desa Pinaraya, Desa Bukit Pandan Jaya, Desa Sekuratas, Desa Tepian Raya, Desa Tepian Madani, Desa Tepian Budaya, Desa Kerayaan Bilas, Desa Parianum, Desa Kelinjau Tengah, Desa Jabdan, dan Desa Miau Baru Utara. Fraksi Nasdem memberikan pandangan sebagai berikut. Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui, yang dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka daerah dapat melakukan pembentukan desa dengan memekarkan desa dengan perseratan dan mekanisme sesuai dengan ketentuan. Fraksi Nasdem berpendapat bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten Kutai Timur, maka dipandang perlu untuk segera membentuk desa melalui pemekaran desa.